kok bisa terinspirasi jualan jus kayak gini tuh gimana ceritanya Mas Jono? Jus itu lebih praktis. Lebih praktis, terus? Lebih mudah dijualnya. Gampang dijualnya Mas ya? Dijualnya ya. Oke, sehari ini kalau pas rame ya Mas, itu bisa habis berapa ratus atau puluh cup Mas? 100 lebih. 100 lebih? Mantap ya Mas Jono ya. Resepnya apa Mas buat teman-teman pemula yang baru merintis usaha minuman kayak gini tuh, resepnya apa biar laris, rame, pelanggan dan balik lagi bawa teman untuk kesini beli, itu resepnya apa? Pemirsa yang ada di rumah, ketemu lagi ya dengan saya Tarjo Kucingan, pemburu kuliner dan sang inspirasi bisnis. Di belakang saya ada minuman jus buah segar. Nah ini cocok buat ide usaha, ide jualan di musim panas seperti ini teman-teman. Kelihatan sederhana ya, cuma jualan jus, tapi jangan tanya hasilnya, jutaan rupiah per harinya. Habis ini kita akan intip cara pembuatannya. Top jus ya minumannya namanya. Dan tanya sama masnya gimana kiat menjalankan usaha. Biar teman-teman setelah nonton videonya Mas Tarjo semakin semangat untuk terus berwirausaha. Langsung aja ya teman-teman. Ada 100 lebih untuk jus murni sendiri. Ini harganya, kalau jus plus Yakult ini juga daftarnya. Jus buah plus pla juga ada. Terus jus yang dimik juga ada. Bahkan jus kurma juga ada. Sawi, nanas, timun, lemon juga ada. Oke, bisa dimik teman-teman. Lengkap pokoknya. Oke teman-teman, langsung aja kita dikasih tutorialnya sama penjualnya. Oke.
Oke, ini harganya berapa mas? 8.000, murah sekali teman-teman. Kalau yang ini mas, 6.000, juga terjangkau teman-teman. Oke, abis ini kita akan minum ya. Ini jus kueni, ini jus jambu. Resepnya apa mas? Buat teman-teman pemula yang baru merintis usaha minuman kayak gini tuh resepnya apa? Biar laris, rame, pelanggan dan balik lagi bawa teman untuk kesini beli. Itu resepnya apa? Pertama dari ini, takaran. Takaran jus, dijaga. Takaran jus harus? Ya, harus dijaga. Oke, takaran jus harus dijaga supaya kualitasnya terjaga juga ya mas ya? Komposisinya juga. Ya, komposisinya pas. Oke, terus masalah harga gimana mas itu? Harga ini apa? Ini pasarnya berapa? Gitu. Bersaing ya mas ya? Iya. Oke. Sesuai dengan ini lah. Kantong mahasiswa ya mas ya? Oh, oke. Okay. Untuk teman-teman sendiri yang ingin merasakan jus top jus itu alamat lengkapnya di mana mas Jon? Jalan Sirojudin 33. Jalan Sirojudin nomor 33 Tembalang Semarang. Buka jam? Jam 10 sampai jam 9 malam. Jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Nah untuk teman-teman sendiri kalau mau pesen banyak atau untuk booking acara pesta pernikahan ulang tahun bisa mas Jon? Sorry. Nomor HP-nya berapa mas Jon? 081321640. Oke, terima kasih ya mas Jon. Semoga habis acara ini tambah laris ya mas ya. Oke, habis ini kita akan coba rasanya teman-teman. Oke teman-teman, ini jusnya kayak gini. Yang ini jus jambu, yang ini jus kueni. Nah ini andalan di sini teman-teman. Di sini kita akan coba. Sebelum coba kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya kita itu ditambah oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita selalu dilindungi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke kita coba dulu. Nah ini andalannya katanya. Jus kueni ya kan, ini katanya satu cupnya ini harganya 8.000, ukuran cupnya ini sekitar 14 oz teman-teman. 16. Oke, 16 oz teman-teman. Jadi buir-buir kueninya itu terasa banget ini. Kecut, seger, manis, lembut, ya, yeah. Menyatu dalam satu teman-teman. Mantap ini. Nah untuk teman-teman sendiri, dijamin ketika Anda
datang ke Top Juice tidak akan kecewa, karena varian rasa pilihannya itu banyak, itu 100 varian rasa lebih, ya kan? Untuk nilainya sendiri 9,5 ini. Kita coba yang kedua ya, jus jambu. Oke, minum dulu ya teman-teman. Jambunya ini kerasa banget. Jadi kita itu seperti makan buah jambu tapi cair dan manis, karena tadi udah ditambah gula ya. Mantep ini. Bisa kita lihat ya tadi prosesnya, ini benar-benar asli ya, cuma buah, gula sama susu tanpa bahan campuran ya. Ini benar-benar baik untuk kesehatan. Oke, sekian dari saya Tarjo Kucingan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mencari ide usaha, ide jualan. Dan ketika Anda menonton video ini Mas Tarjo, ya kan, jangan lupa berdoa supaya Anda setelah nonton video ini Mas Tarjo diberikan inspirasi yang pas buat usaha Anda. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya dengan saya Tarjo Kucingan, dengan episode yang jauh lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dadah.